Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Sastra Gitar. Kali ini saya akan bagikan tutorial lagu dari Jason Ranti yang berjudul Variasi Pink. Tutorialnya ini lengkap ya, sama harmoniknya juga. Yuk. Baik, yang tahap awal kita ke tuningannya dulu ya. Karena Jason Ranti itu nurunin tuningannya yang senar 2, 3, 4 yang 3 ya, senar 3 dia turun setengah di F crash. Caranya senar 4 ini, senar 4 1, 2, 3, 4 senar 4 ini dipencet di fret 4. Ini nada F crash. Nanti samain dengan yang senar 3. Diturunin aja. Turunin ya. Samain aja. Genrenya kan seperti ini. Baik, yang tahap kedua kita langsung bahas ke petikannya ya. Petikannya tuh kayak gini. Ini sesuai live-nya ya. Petikannya yang yang tangan kanan, saya pelankan ya. Ini mencet dua aja, senar 3 dan 2. Petikannya seperti ini. Ada perubahan tuh. Awalnya kan ke senar 1. Jari yang kanan ya, yang tangan kanan kalian tuh harus emang dilatih bener-bener. Tips ya, tips ngelatihnya ya. Nih. Ini kan tiga jari ini. Senar 1 jari manis, senar 2 jari tengah, senar yang 3 jari telunjuk. Kalian latih itu aja dulu. Pelan-pelan aja. Semoga bisa ya. Semangat aja latihan. Jadi terus kita lanjut. Pelankan lagi. Telunjuk kena senar 3. Terus jari tengah kena senar 2. Kalau satu jari aja. Pasti rada sulit. Karena petikannya ini
Kalau kalau kalian nggak bisa petikannya ini, ngikutin rekamannya aja. Rekaman aslinya ya. Kalau yang saya bahas ini kan petikan live-nya, senada harmoninya. Apa-apa juga kalian pakai. Namun memang tuningannya harus diturunin juga ya supaya enak bunyinya dan sesuai aslinya gitu. Lanjut ke pembahasan, saya pelankan lagi petikannya. Tiga senar tadi ya, dari 1, 2, 3. Saya sambil nyanyi. Terjadi lagi malaikat ku terlambat datang. Tiga senar ya. Kalian latih yang tiga jari tadi, bakalan enak. Ingat, latihnya pelan-pelan, dan saranku sih pakai metronom ya, biar temponya nggak lari-lari. Terus sampai refnya. Nah, ini kayak gini. Senar 1 mencet fret 1, 2, 3, 4, 5. Fret 5. Dan senar 2 fret 7. Senar 3 fret 7 juga. Diambil semuanya pakai dua jari ini. A ya. Bagi yang tahap ketiga, kita masuk ke intronya ya. Intronya itu thank you.
terusin tadi ya. Sini lagi. Terus nyanyi. Yang di sini tadi kuncinya ini ya. Karena ada gini. Senar satunya ini maju ke fret 7, 8, 9, ke 9. Jadi posisi tangan gini. Sekali lagi. Nyanyi lagi. Masalah lipstick malaikat ku di fret 12. Fret 12 senar 1. Besinya itu ya yang kena. Besinya fret 12. Ini sama kayak awal. Masalah lipstick obsesif kompulsif. Ya, harmoniknya. Tiga lapis warna bagaikan melukis ikan fas. Terus ping-pingnya lagi. Oh, ping-ping yang kedua ini enggak di sini ya. Biasa dia. Biasa aja. Terus sungguh sungguh tak penting baru. Nah, cat yang jari kelingking langsung dilepas ke senar satu. Cepatnya. Terus harmoniknya di senar 3 di fret 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di fret 7, senar 3 dibunyiin di itu aja apa, disentuh dikit aja itu. Di pas di besinya ini sentuh dikit, jangan ditekan. Nah, terus ke senar, ke fret 12. Senar 3, senar 2 dibunyiin. Ini
senar tiga di sini aja. Nggak ada ke fret 12-nya, cuma di sini aja. Ini sesuai live-nya yang di itu ya. Yang di apa? Sound corner apa? Sound corner apa yang pokoknya yang dia sendiri itu. Nanti deh tak kasih gambarnya. Pokoknya ini sesuai live-nya yang di situ. Bisa thinking doang. Terus ininya kurang lebih seperti itu. Baik ya, mungkin sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Sehat-sehat terus ya kawan-kawan semua.